Welcome back to YouTube my channel Abdul Aziz. Okay, sebelum lanjut nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa pula share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini berkembang ke depan. Okay guys, kali ini saya akan memperlihatkan atau menampilkan salah satu olahan parfum alami yang terbuat dari daun. Oke, ada pun bahan yang perlu kita siapkan, yaitu tempat parfum yang kosong, alkohol dan daun, dan air putih secukupnya. Oke, ada pun fungsi dari alkohol dalam pembuatan parfum alami ini, yaitu untuk menetralisasi air dan doni agar baunya tahan lama. Ada pula langkah yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu mengisi tempat parfum dengan doni. Guntillah ujung bagian doni, kemudian turunkan atau tuangkan ke dalam tempat parfum seperti yang tampak pada video berikut. Setelah itu, langkah yang kedua yang kita harus lakukan yaitu mengisi alkohol ke dalam tempat parfum yang berisi doni. Isilah alkohol secukupnya, karena fungsi dari alkohol adalah menetralisasi air dan doni agar baunya tahan lama. Langkah terakhir yang kita harus lakukan yaitu mengisi air ke dalam tempat parfum. Usahakan isi air jangan terlalu penuh agar kita bisa mengaduknya dan air dan doni bisa merata. Setelah diisi air, langkah yang kita harus lakukan yaitu menutup kembali tempat parfum dan mengocok atau menggoyang-goyangkan sampai doni dan air menyatu. Okay guys, mungkin demikian video dari saya. Semoga video yang saya buat kali ini bisa bermanfaat buat kalian, dan selamat mencobanya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.